Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Tapin yang ke-56, Dispora Kabupaten Tapin adakan Tamasha E-Sport Cup tahun 2021. Dengan kategori lomba diantaranya Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan PES 2021. Kejuaraan lomba yang dilaksanakan di Treva Warung dan Cafe Jalan Terantang dilaksanakan selama 3 hari terhitung dari 28 Oktober sampai 30 Oktober 2021. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kabupaten Tapin Hajah Aminah mengatakan, pemenang dalam lomba e-sport ini akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Ia juga menambahkan pemenang Tamasha e-sport ini akan kembali diikutkan pada Porprov 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk kejuaraan e-sport, kami berikan piala atau trofi, kemudian uang pembinaan. Kedepannya Bu, harapannya Bu? Harapan kami, setelah mengadakan kejuaraan ini, telah mengikuti dan memeriahkan hari jadi ini, kami dapat memperoleh atlet yang bisa kami ikutkan pada Porprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan Tapin TV.